Pesan ibu, nak, carilah orang yang bisa menerima kekuranganmu, bisa menerima keadaanmu, sebab dialah orang yang tulus mencintaimu. Pacaran yang sehat itu yang pertama, ngerti komitmen, kemudian punya nilai penghargaan, dan yang ketiga, punya tujuan yang jelas. Dating itu bukan ajak coba-coba. Jangan berani ambil hati orang yang kamu gak siap jaga. Cinta tuh butuh komitmen buat setia dan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kalau pasanganmu tuh cinta sama kamu, dia akan jaga kamu baik-baik. Anda pinjem mobil temen, temenmu pasti expect mobilnya dikembalikan dengan keadaan sempurna, seperti sedia kala, bener gak? Nyetirnya hati-hati gak? Anda pastikan Anda kembalikan dalam keadaan baik gak? Kenapa waktu pacaran Anda gak jaga anak orang? Anda gak pastikan dia pulang ke rumah dalam keadaan utuh? Kalau cinta, saya yakin Anda gak merusak pasangan. We're supposed to be friends forever.